Jadi kita mesti cari yang ada di fans persen ya. Ini simpan dulu. Kemungkinan gue bakal kepake. Kemungkinan. Pray for HP. Pray for HP. Iya sih kalau misalnya. Tapi bisa juga sih. Cuma agak sayang jadinya. Butuh berapa lagi ya? Hang on. Kok nggak bisa begitu pakai HP? Karena di sini ada HP-nya. Iya, paling bagus defense. Kok bisa sih defense persen? Kok bisa sih defense persen? Kan oh. Oh. Create rate ya. Ini eh. Iya, ini satu. Ini ada dua, simpan dulu. Defense persen. Defense persen energy recharge. Coba defense persen energy recharge. Mana ya? Eh, simpan. Siapa tahu butuh. Oh, susah ya nyari ya. Oh, susah ya nyari ya. Tapi gue gak penasaran juga sih kalau pakai satu subs doang. Coba deh, coba deh. Ini kemungkinan attack atau crit rate yang naik. Iya, kemungkinan iya. Tapi, damage. Iya sih, kayaknya crit rate sih. Jadi antara damage atau HP sih. Damage atau HP. Let's see. Jadi kita pakai yang pakai flat dulu tadi kan. Eh single subs. Kan satu. Terus jadi damage tadi. Woi wah. Mana ya? Tadi kayaknya gue simpan deh. Kit damage hash, kit damage defense. Oh yang ini. Tapi di bawah. Jadi gue agak yakinnya di bawah dia. Kayaknya sih attack persen sih. Kayaknya sih attack persen sih ya. Defense kita masih di bawah kemungkinan. Enggak tahu kita coba. Kan satu satu single subs. Ini dua subs. Let's see. Apa naik? Oh, crit rate. Lanjut, 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 lanjut. Crit rate ya. Tadi antara crit rate atau attack ya? Oh, oke. Okay. Kita lanjut coba. Balance. Iya, kita coba, kita coba. Chestnya 0 atau 2 gitu. Gacha 1 kali. Dan bukan yang di app yang dapat jadi 1 2 gitu. Sampai full baru bisa milih yang kita mau. Ah. Teori baru kah? Kayaknya juga sih. Entar gue mikirnya sih. Bentar. Gue gak bisa jelasin ke bahasa Inggris sih. Jadi gue jelasinnya bahasa Indo aja. Kalau ada yang bisa translatein boleh. Boleh banget. Jadi kita harus liatin dari subsnya dulu. Yang lebih gampang dinaik itu yang di atas flat. Terus sisanya tuh persen. Kan ini HP flat. Terus attack persen. Crit damage crit rate ini kita anggap persen. Jadi lebih gampang tuh naikin yang kayak gini. Atau yang di atasnya persen. Kedua itu flat. Terus sisanya tuh persen juga. Jadi persen flat persen persen. Yang mau kita naikin ya. Ini kan flat persen persen persen. Lebih gampang yang naikin yang kayak gini. Lebih gampang ya. Tapi ya itu kita mesti pilih. Kita coba lagi. Ntar kalau ini berhasil baru kita cari lagi yang ada attack. Yang persen flat gitu. Kita mesti coba terus, kita mesti coba terus. Oke, kurang dua kan. Oke, sip. Jadi tadi yang pakai persen nggak ada. Simpan dulu. Cari persen. There you go. Lanjut. Lanjut aja. What? Hang on. Persen, persen.
Jadi pakai yang persen dulu, single subs persen kayak gini. Karena gue nggak ada defense-nya, jadi gue pilih defense. Terus tinggal cari tadi yang ini. Iya. Damage tapi yang ini di atas. Tadi kan di bawah. Nanti kita coba yang di bawah lagi. Kan tadi damage-nya di bawah, defense persen di atas. So, kita coba. Dapatnya sama lagi crit rate atau enggak. Jadi antara crit rate atau attack yang ini. Antara crit rate atau attack. So, let's see. Oh, let's go. Gila sih lah, gue 5 kali dapat defense aja udah depresi. Gue nggak depresi sih, kayak gimana ya? Kayak oh, kalau gue pakai ini pasti dapatnya gini gitu loh. Atau gue lihat dulu kayak posisinya di mana, letak persennya itu di mana juga. So, let's go baby, let's go baby. Tapi defense, aduh, defense persen di atas ke damage di bawah udah habis. Jadi kita mau nggak mau harus pakai yang damage di atas. Nah ini damage di atas kemungkinan bakal naikin si attack persen ya. Kemungkinan. But let's see, let's see. Oh, kita coba nih. Aduh, gue mau simpan tadi. No HP sekarang, no HP. Kalau bisa no HP. Kalau bisa. Nah ini kalau gue pakai damage yang di atas, kemungkinan yang naik HP, kemungkinan. Jadi kok bisa gue cari sih yang ada crit damage-nya di bawah kayak gini. Itu cuma HP flat juga. Ya, tapi simpan buat buat kedepannya. Siapa tau ada yang mau dinaikin gak ada HP-nya. No HP buat apa bang? Biar HP-nya nggak naik yang di sini. Soalnya kok kita pakai HP di sini, kemungkinan bakal naik HP juga. So agak agak menakutkan. Oke, udah aman. Harusnya kita kurang 2 lagi. Harusnya kurang 2. Coba ya. Yap. Cari lagi defense percent. Whoops. Defense percent single subs. Mana ya? Oh, mana ya? Kayak gini bisa sih sebenarnya. Harusnya. Harusnya. Kita coba dulu. Cari yang ada single subs defense. Oh, ini Alam Tamastri sayang. Kemungkinan naik bakal HP. Alam Tamastri agak tidak enak. Ini ada cryo tapi kita coba. Simpan. Udah habis sih crit damage defense persen. Ada satu cuma dia di bawah. Defense-nya di bawah. Gue gak begitu yakin. Nah kayak gini. Gue gak begitu yakin. Mau coba kah? Gak apa-apa strike crit rate biar balance. Yes, let's go. Crit damage crit rate seimbang. Nah ini agak menarik sih nih. Oh, menarik. Pantas kemarin pakai tumbal defense jadi naik defense 4 kali. Itu bisa jadi juga. Nah ini kayak misalnya di sini, kalau misalnya kita pakai kan defense ini persen. Kayak defense ini kayak gimana ya? Dia kayaknya naiknya itu antara di posisi 1 atau 3, antara 2 atau 4. Jadi kalau kita pakai crit damage, kemungkinan yang naik crit damage atau HP-nya. Kalau crit damage-nya di atas tapi ya, kalau crit damage-nya di atas, jadi kemungkinan yang naik antara HP atau damage ya. Ini gue pengen coba. Gue pengen coba. Buat science. Tapi kalau ini emang gak berhasil, gue masih coba lagi. Dapatnya sama atau enggak kayak gitu. Ya terjadi kalau yang penasaran gimana cara kerja science itu ya kayak gini. Kita coba. Kita coba. I don't know. Kita fuck around. Ntar baru disimpulkan. Ke HP. Yang ini sih. Relax deh, pakai yang ini aja. Siap? Let's go. Oke, tetap mau. Oke, sip. Ah, sip, tetap mau. Tetap mau. Yeah, let's fucking go.
Let's fucking go. Udah bisa crit damage-nya, udah bisa naik crit damage-nya. Gak bisa naik. Kecuali kita pakai flat. Tapi kalau kita pakai flat, kemungkinan HP yang naik. Dan gue gak mau riskan. Gue gak mau. No. Gue mau lihat 4 kali naik. Gue mau lihat 4 kali naik ini. Nah, let's go. Love you, Han. Wah, let's go. Ow. Oh, this is science, baby. This is science, baby. Pecah rekor lagi kayaknya. Iya, kita coba nih. Gila, RNG Enjoyer menangis melihat ini. Kayak, hey, you're not supposed to get that. It's RNG. Pasti kayak gitu dia. Teori penempatan 24, yes. Ayakah suka ini? Ayakah suka ini? Kita coba. Simpan dulu. Nih mungkin nanti. Pengen nanti. Oh. menarik. Pecah rekor. Simpan buat nanti ke depannya. Kita bakal butuh ini nantinya. Kalau semisal kita mau naikin gede attack-nya. So, ini perfect. Tapi nggak terlalu sih. Flat soalnya attack-nya. Attack flat nggak begitu. Okay, so. Yeah. Ini kita coba nanti. Siapa tahu ada. Kalau dua lagi slot tumbalnya pasti crit rate lagi. Iya, kalau dua. Nanti kita coba agak lebihin dikit terus kita naikin ke plus 3 buat jaga-jaga. Buat jaga-jaga. Pelan-pelan. Ah, oh, fuck off! Apa yang naik? Oh, let's go! 17%! Shit! Oh, let's go! Let's go! Foto dulu. Oh. Bang emang harus banget lihat dua slot. Iya. Monkey flip, come on. Udah gue foto kan? Lagi gue foto lagi. Ah, foto lagi nih ya. Kasih lihat crit rate-nya kan. Ah, let's go. Ah, ya, let me take a selfie. I'm feeling cute. Oh. Oh, that's how you do it, baby.